Mas dari Noreng sudah dilakukan anak belakang anak, sudah dilakukan anak belakang anak, kali ini berhasil kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Maskot Channel. Oke, jangan lupa ya. Bandung sono itu. Cerita enak. Abdi nomor punggung 10, Ana nomor punggung 5, Usman nomor punggung 5, Saiful nomor punggung 11, Sanchez nomor punggung 12, Nori nomor punggung 6, Billy nomor punggung 8, nomor punggung 7, Sukma Febdian nomor punggung 15, Cipto nomor punggung 1, Hidayat nomor punggung 4, Dani dan official Yusuf Malik Jeguo. Sedangkan nama-nama face up dari tim Umiru Tuban yang sudah masuk di meja panitia, Ahmad Fauzi nomor punggung 1, M. Kiarudin nomor punggung 7, Sulistianto nomor punggung 10, Eko Septiadi nomor punggung 3, M. Sohib nomor punggung 4, Anas Dwi nomor punggung 2, Kavidus nomor punggung 12, Didi Rigi nomor punggung 11, Yogi Wahyu nomor punggung 9, Setio Febrianto nomor punggung 14, Angga nomor punggung 6, Irul nomor punggung 13, dan nomor punggung 5 adalah Andi. Riana official dari tim Uniro Tuban, dan juga Mas Gatot dan Mbak Putri. Bagi penonton, sebelum pertandingan dimulai, apabila
ingin ditemani oleh sebuah kopi dan camilan-camilan bisa langsung hadir di Warung Raja Wali yang ada di sebelah utara lapangan pertandingan, dan juga bisa datang di stand Jarum 76 yang ada di sebelah timur lapangan pertandingan. Mula ada di tim Kuniru, kita lihat ada M. Giarudin akan melakukan set. Jangan sudah dilakukan Ana, siapa tujuh Ana. Terang saja Mas dari Noren pengen dilakukan Nuniru tadi oleh Eko Saktiadi, menambah poin 1-0. M. Giarudin akan melakukan set. Jangan dilakukan kembali prinsip yang gagal oleh Ceko tadi, kemudian menjadi 2-0. Ledik sini kia ini bereset ngolo. Bali Giarudin akan lakukan set. Jump shot dilakukan Ana, siapa itu tujuh Ana. Rang saja penempatan Heki, jatuh tepat, dapat diselamatkan tadi. Sepek dapat diantisipasi tadi oleh Gigi Rifki, penyelamatan oleh Rikulukan, jatuh di tempat yang kosong. Penyelamatan yang dilakukan oleh Setio Febrianto tadi, kedudukan menjadi 3-0. Kembali N. Giarudin, jumpshot dilakukan sudah, resetannya bola Ana, angkat tinggi Ana, back yang dilakukan dari oleh Arbi, jauh meninggalkan lapangan, menambah poin untuk tim Uniru 4-0. Bali sudah dilakukan Ana, dapat diantisipasi tadi backpass yang dilakukan oleh Eko, namun meninggalkan lapangan, kedudukan menjadi 1-4. Kita lihat di sana ada Noin lakukan shot, visit yang gagal tadi dilakukan oleh Setio Libero dari Uniru, kedudukan menjadi 2-4. Bali Usman lakukan shot, sudah dilakukan lagi-lagi untuk yang kedua kalinya Libero dari Uniru di Setio Febrianto, gagal mengantisipasi bola Usman. Kali ini Usman yang gagal lakukan shot. Kedudukan menjadi 5-3. Kita lihat di sana sudah dilakukan Ana, belakang Ana, kerjasama Ana tadi dengan Abdi. Hari ini berhasil Adi menambah poin untuk timnya. Kedudukan menjadi 4-5. Ana, sudah dilakukan Ana. Dan yang dituju nomor punggung 3 adalah Eko. Kedudukan menjadi 6-4. Sudah dilakukan Ana, belakang Ana. Kali ini berhasil kembali Ardi menambah poin untuk Perfuat Kasih Madu. Kedudukan menjadi 5-6. Ardi lakukan set, gagal, luar bola, poin 7-5. Eko akan lakukan set, sudah dilakukan Ana, siapa tujuh Ana, jauh nomor punggung 7 yaitu Sukma Firdian, nambah poin 6-7. Cipto lakukan shot, sudah dilakukan belakang Norin, dapat di intercept saja tadi oleh Ana. Bali siapa yang dituju? Norin, jauh
Oh, penempatan maksudnya oleh Fiarudin tadi, namun gagal. Kedudukan menjadi 7 sama. Ceto, Norin. Jatuh bangun Angga untuk menyelamatkan bola namun tetap gagal. Luar biasa apa yang dilakukan Angga tadi. Sudah dilakukan Angga jauh ke pada nomor punggung 7. Yarudin tadi menambah poin, kedudukan menjadi 8 sama. Kita lihat ada M. Sohib, sudah lakukan Sohib, anak umpan jasama daripada Sukma Febdian dari, dan anak menambah poin untuk Kasih Madu 9-8. Bili dapat diselamatkan dari gagal Ziarudin, kedudukan menjadi 10-8. Kita lihat kembali Billy lakukan sub, sudah dilakukan Angga kepada Kiarudin. Rezeknya kakak yang dilakukan Angga. Mencara Kasih Madu unggul atas Uniro pada set yang pertama ini dengan kedingan pada set yang pertama. Mencara kedudukan Kasih Madu unggul 11-8. Sudah dilakukan Billy Angga, kerjasama dari Angga dengan Irul, pemain jangkung dari Uniru ini, menambah poin 9-11. Sudah dilakukan Ana, namun gagal Ana menyelamatkan bola tadi. 10-11. Didi Ring dilakukan, sudah dilakukan Ana, siapa tujuh Ana, back attack, dapat diselamatkan tadi. Kembali Ana, langsung spek Setio, angkat Ana, siapa tujuh Ana, kali ini dapat di blok namun bola keluar. Spek yang dilakukan Sukma tadi, nambah kedudukan untuk Kasih Madu 12-10. Kembali ke lapangan, sudah dilakukan Sukma tadi. Bola ribut, rupa-rupanya gagal dimanfaatkan oleh Ana tadi, sehingga poin untuk Uniru 11-12. Yarudin lakukan sesudah back attack, namun gagal diantisipasi oleh Didi dari. Kembali poin untuk Kasih Madu 13-11. Usman, sudah dilakukan Usman. Angga siapa tujuh Angga, penempatan Angga, kali ini berhasil usaha dari Angga. Dudukan menjadi 12-13. Kita lihat Irul akan lakukan sub, sudah dilakukan angkat tinggi kerjasama dengan nomor punggung 10 Ardi, lagi-lagi menambah poin untuk timnya, kedudukan menjadi 14-12. Ana lakukan sub, sudah dilakukan Ana, angkat angkat tinggi kepada nomor punggung 3 Eko Setiadi. Poin untuk Uniru menjadi 13-14. Sudah dilakukan Ana, menyelamatkan bola, jauh meninggalkan lapangan. Usaha dari Billy tadi, menempatkan bola di sisi belakang lapangan. Kedudukan menjadi 14 sama.
sudah dilakukan Ana, gagal kerjasama Ana tadi, Angga ke belakang Angga, baik yang keras dilakukan Eko Setiadi tadi, menambah poin untuk timnya 15-14. Sementara tempo diminta dari Berfort kasih kedudukan 15-14. Angga akan lakukan shot. Sudah dilakukan oleh Angga. Antisipasi yang gagal dilakukan Hidayat tadi. Kembali poin untuk Liru 16-14. Kembali Angga akan lakukan shot. Sudah dilakukan Ana. Jauh sama dengan nomor punggung 10 yaitu Ardi, penembakan saja Ana angkat. Hari ini berhasil Billy menambah poin untuk tim Tasik Madu, kedudukan menjadi 15-16. Ardi akan melakukan set. Sudah dilakukan Setio Mas, namun keluar. Apa yang dilakukan oleh Gigi tadi? Sudah dilakukan Ardi. Dapat ditahan. Sebenarnya dilakukan kami oleh Sema. Poin untuk Tasik Madu 17-16. Kali ini berhasil kerjasama antara M. Sohib dengan Angga tadi, menambah poin untuk tim Gerut 17 sama. Kali ini gagal sob yang dilakukan oleh Yarudin tadi, menambah poin untuk Kasema 18-17. Kita lihat Cipto lakukan sob. Yarudin, Angga penempatan saja. Lagi-lagi berhasil usaha yang dilakukan oleh Angga, menambah poin 18 sama. Kita lihat ada N. Sohib di sana. Sudah dilakukan Ana kerjasama, dapat rupa-rupanya gagal tadi usaha yang dilakukan oleh Eko Septiadi, telah menerima sebaik yang dilakukan oleh Sukma tadi. 19-18 kedudukan. Kali ini keluar memaksa sama 19. Juga keluar yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 11 yaitu Gigi. 20-19. Sukma akan lakukan set. Sudah dilakukan Setio biru dari saya dilakukan Ana, berhasil kedudukan menjadi 21-19. Bali Sukma akan lakukan shot. Sudah dilakukan Sukma, namun jatuh di permainan lawan sehingga menambah poin untuk timnya menjadi 22-19. Lagi-lagi Sukma, rezim yang gagal tadi yang dilakukan oleh Eko Septiadi. Poin lapangan kita lihat ada Sukma akan melakukan shot. Sudah dilakukan. Lagi-lagi rezim yang gagal dilakukan Eko Septiadi. Dengan demikian kedudukan 24. Break point 19. Game point maksud saya. Thank you.
kedudukan 1-0. Kita lihat ada Sukma akan lakukan set. Sudah dilakukan, gagal Sukma. Kedudukan menjadi 1-1. Ibu akan lakukan set. Sudah dilakukan. Bola rebound. Sambak saja tadi oleh nomor punggung 3 yaitu Eko Septiadi. Bali Irul sudah dilakukan. Anak siapa tujuh anak bisa sama tadi dengan Usman. Rebutan bola Usman lagi. Angga penempatan yang dilakukan dari oleh Eko. Napa poin untuk tim Huniru 3-1. Baliru sudah dilakukan. Ana langsung saja Ana dan berhasil kali ini kedudukan menjadi 2-3. Usman melakukan shot, sudah dilakukan. Angga penempatan dapat dibaca tadi. Spektras yang dilakukan oleh Andi. Nambah poin 3-1. Usman melakukan shot, sudah dilakukan. Angga apa dibaca tadi oleh Usman. Back attack yang dilakukan tadi oleh Sukma namun gagal. Kedudukan menjadi 4-3. Kita lihat ada Angga di sana akan lakukan serve. Sudah dilakukan. Agak tinggi penempatan saja tadi oleh Ardi. Balik arah back cross dengan tangan kiri. Rupa-rupanya center dari Perfot ini juga bisa melakukan spek keras walaupun dengan tangan kirinya sehingga kedudukan menjadi 4-1. Bola rebound disandar saja oleh Ardi tadi. Balik kedudukan 5-4. Lagi-lagi Ana akan lakukan shot. Sudah dilakukan Setio, penyelamatan bola Setio. Angga back yang dilakukan tadi. Balik poin untuk Tasikmadu. Kedudukan menjadi 6-4. Setio langsung saja Ana kerja sama Ampan punya shotnya dengan nomor punggung 15 yaitu Cipto dan berhasil. Kedudukan menjadi 7-4. Bali Ana untuk kesekian kalinya lakukan shot. Sudah dilakukan Ana. Setio Angga angkat tinggi. Sepen yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 3 adalah Eko Septiadi. Nambah poin 5-7. Angkat tinggi Ana kerjasama dengan nomor punggung 8 yaitu Billy. Tasbol rupanya sepertinya dilakukan Billy tadi. Menambah poin untuk Tasikmadu 8-5. Hadi akan lakukan shot. Kali ini gagal. Pindah bola. Kedudukan jadi 6-8. Kerjasama tadi Angga dapat diblok namun keluar. Blok yang dilakukan oleh Billy tadi. Menambah poin untuk 0-7-8. M. Sofit sudah dilakukan Ana. Jakras yang dilakukan Billy dan Ana tadi menghasilkan poin. Kedudukan menjadi 7-9-7 maksud saya. Bola rebound sambar saja tadi oleh Billy. Nomor punggung 8 adalah Billy.
backcrash yang dilakukan tadi menambah poin 10-7. Penyelamatan bola Setio Biru dari Biru. Ana siapa tujuh? Ana Ana tujuh tujuh. Lagi-lagi Sungka lakukan sebaik keras sekali sehingga menambah poin untuk timnya 11-7. Kembali ke lapangan kedudukan 11-7 pada set yang kedua ini. Sudah dilakukan Cipto Angga, angka tinggi Angga kepada Sukma. Ana jarak sama dengan Billy. Kembali Billy menambah poin untuk timnya, kedudukan menjadi 12-7 pada set yang kedua ini. Kembali Cipto, sudah dilakukan Cipto Setio. Angga, angka tinggi Angga kepada nomor punggung 7 adalah Sukma, namun gagal Sukma. Kedudukan menjadi 13-7. Kembali Cipto, sudah dilakukan Setio. Antisipasi dari Biru-Biru ini gagal. Kedudukan menjadi 14-7. Kembali Cipto, Biru-Biru. Kembali Setio, penyelamatan bola tadi Angga. Umpan Huik sama antara Angga tadi dengan Usman, berhasil menambah poin untuk Tasik Madu 15-7. Balik Cipto, sudah dilakukan namun gagal Cipto. Lakukan set tadi, kita lihat di sana ada Didi Riki. Sudah dilakukan Ana, angkat tinggi Ana, spek dari Sukma tadi. Kembali Ana, kali ini lagi-lagi Billy, nomor punggung 8 ini. Nambah poin untuk timnya menjadi 16-8. Billy lakukan set, sudah dilakukan Angga, kerjasama Angga dengan nomor punggung 7 Sukma. Taspor rupa-rupanya, poin untuk Biru 9-16. Sukma luar, sub yang dilakukan Sukma tadi, kedudukan menjadi 17-9. Sukma lakukan sub, sudah dilakukan Setio. Angga jasama Angga dengan nomor punggung 3 maksud saya adalah Eko Setiadi, namun gagal. Kedudukan menjadi 18-9. Kembali Sukma lakukan sub, sudah dilakukan Setio. Angkat anak Obat Huik, dapat diselamatkan, penempatan saja. Ana siapa yang dituju? Ana back attack dari belakang. Kasbol rupa-rupanya back attack yang dilakukan oleh M. Kiarudin tadi. Nambah poin menjadi 19-9. Sudah dilakukan Setio, penembakan namun dapat dibaca. Spike crash dari Adi, nambah poin untuk Tasik Madu 29. Bali Sukma akan lakukan set, sudah dilakukan Setio. Irul Ana penempatan dapat diantisipasi oleh Setio. Kembali Ana ke belakang, Ardi nomor punggung 10 Angga, kerjasama Angga dan Irul kali ini berhasil menambah poin untuk Irul 10-20. Ini lakukan sub, sudah dilakukan Ardi, Ana, kembali Ardi. Hasil kerjasama Ardi dan Ana tadi menambah poin untuk Tasik Madu
21.10 sudah dilakukan Usman tadi gagal, baiknya dilakukan Eko Septiadi tadi, kedudukan menjadi 22.10. Luar sebenarnya dilakukan oleh Usman, menambah kedudukan 11.22. Sudah dilakukan Hidayah tadi, Ana, kembali Ana luar sebagai dilakukan oleh Ana 12.22 kedudukan. Kita lihat ada gagal antisipasi yang dilakukan Hidayah tadi, kedudukan menjadi 13.22. Angga lakukan set tadi, apa poin untuk Miru 14.22. Alap tembok berangca. Pertandingan kedudukan 14.22. Kita lihat di sana ada Angga sudah lakukan Hidayat Anak. Back attack yang dilakukan nomor punggung 7 Sukma dari gagal, kedudukan menjadi 15.22. Kembali Angga, sudah dilakukan Angga Hidayat Ana pada Ardi, dapat diselamatkan. Oh, rupa-rupanya gagal penyelamatan yang dilakukan oleh Didi tadi, sehingga poin menjadi 23.15. Ana akan lakukan set. Sudah dilakukan Setio. Siapa dituju maksudnya Ana. Ke belakang. Selamatkan pada Angga, angkat tinggi. Sepek yang dilakukan tadi oleh Eko Septiadi menambah poin menjadi 16.23. Billy, Ana, Bali Billy, apa diantisipasi oleh Setio tadi, Hidayat, Ana, siapa Ana yang dituju, kali ini dapat diblok, baik yang dilakukan Ardi tadi, nambah poin 17.23, Bali, Ana, kembali dapat dibaca sebagai yang dilakukan oleh Ardi tadi, sehingga menambah poin 18.23. Billy Ras tidak bisa diantisipasi tadi oleh Eko, kedudukan menjadi 24, game point 18. Gagal Ardi lakukan set sehingga kedudukan menjadi 19.24. M. Sofik lakukan set, sudah dilakukan Hidayat Ana kerjasama dengan nomor punggung 7 yaitu Sukma. Berakhir sudah kedudukan 25-19 maksud saya. Kiaru Bin akan lakukan set. Sudah dilakukan Billy Ana, angkat tinggi. Spekas yang dilakukan oleh Sukma tadi mengawali poin untuk Tasik Madu 1-0. Usman, Angga, angkat tinggi Angga, namun keluar. Upaya yang dilakukan Angga tadi menambah poin untuk Tasik Madu 2-0. Bali Usman, sudah dilakukan Usman, Angga umpan Huit pada nomor punggung 2 Anas Dwi.
Kasbor rupa-rupanya poin 3-0. Bali Usman sudah dilakukan Usman Angga. Jauh kepada Eko Septiadi, penempatan saja Eko. Mengawali poin untuk Undiru 1-3. Anas gagal lakukan sep. Kedudukan menjadi 4-1. Dalia di sana ada Ana. Sudah dilakukan Angga. Masuk. Rupa-rupanya poin untuk Uniru 2-4. Angga akan lakukan set, sudah dilakukan. Wijaya, Ana, Jasama tadi dengan nomor punggung 7 yaitu Sukma. Antara Ana dan Sukma kedudukan menjadi 5-2. Sukma akan lakukan set, sudah dilakukan. Masuk. Dengan demikian kedudukan menjadi 6-2. Bali Sukma sudah dilakukan. Angga Jasama tadi dengan nomor punggung 3 yaitu Eko. Namun sebaiknya dilakukan Eko gagal. Kedudukan menjadi 7-2. Bali Sukma. Angga umpatannya dilakukan oleh Kavidus juga gagal. Kedudukan menjadi 8-2. Kembali Sukma, sudah dilakukan Sukma. Kavidus, Ana, siapa tujuh Ana. Baru siapa lagi lakukan oleh Ardi. Rupa-rupanya kedudukan menjadi 9-2. Sukma penempatannya dilakukan tadi oleh M. Sokip. Angga dapat dibaca Hidayat. Anak back attack rasa dilakukan oleh Sukma. Pass ball. Nama kedudukan untuk hasil menjadi 10-2. Kembali Sukma, sudah dilakukan Sukma. Angga gagal penyelamatan yang dilakukan oleh Sokip. Nambah poin untuk Tasik Mati menjadi 11-2. Bali Sukma sudah dilakukan. Angga siapa itu tujuh Angga. Kavidus penempatan saja dapat dibaca oleh Kavidus. Lagi-lagi Kavidus gagal. Bagi yang dilakukan bagi oleh Kavidus kedudukan menjadi 12-2. Kembali ke lapangan. Jatuh di tempat yang kosong. Kedudukan menjadi 13-2. Sukma apa poin untuk Tasik Madu 14-2. Kembali Sukma. Angga penempatan saja. Angga lagi bagian dilakukan tadi oleh Eko. Hal ini menambah poin 3-14. Sudah dilakukan Hidayat Anak Bini. Nambah poin lagi 15-3. Peruto. 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 Peruto.
sop. Sumpah wonge kok makom. Kita lihat ada Cipto sudah lakukan Cipto. Agak ini. Kembali 16-3 sudah dilakukan cangkok keras. Jadi bukan kondisi yang ketiga ini. Kita lihat ada Cipto Camsat dilakukan oleh Cipto Angga. Belakang Angga langsung saja Ana. Rupa-rupanya maksudnya kepada Sukma tadi. Penempatan Sukma Angga ke belakang Ana maksud saya. Bisa dilakukan tadi oleh Khairuddin. Bisa dilakukan oleh Andi. Jauh meninggalkan lapangan. Menjadikan kedudukan menjadi 18-3. Bali Cipto tadi dapat dibaca oleh Billy. Baik yang dilakukan oleh M.K. Arudin tadi nambah poin 19-3. Kembali Cipto. Lagi-lagi Cipto Angga. Angga tinggi kepada M.K. Arudin. Ana jauh sama dengan nomor 10 Ardi tadi nambah poin 23. Kembali Cipto. Penempatan maksudnya namun gagal Cipto. Kedudukan menjadi 4-20. Ada M. Sohib. Sudah dilakukan M. Sohib Ana kerja sama dengan Ardi. Sohib Andi lantai Andi Ana siapa tujuh Ana. Hari ini sebaiknya dilakukan Billy. Nambah poin untuk tim Tasik Mandu menjadi 2-1-4. Billy akan lakukan yang sudah dilakukan Angga Herudin Luar. Rupa-rupanya yang sokip diganti oleh nomor punggung 9 yaitu Yogi Wahyu. Sudah dilakukan Angga jasama dengan Kia Rudin. Hal ini berhasil. Kedudukan menjadi 5-2-2. Andi sudah lakukan sep Ana pada Billy. Gagal Billy. Kedudukan menjadi 6-2-2. Juga dilakukan Ana. Langsung saja Ana. Kedudukan menjadi 2-3-6. Jamsok dilakukan. Gagal Ardi. Coba lakukan jamsok tadi. Kedudukan menjadi 7-2-3. Yarudin Ana kerja sama dengan nomor punggung 7 yaitu Sukma juga gagal nambah poin Nuru 8-2-3. Balik Yarudin akan lakukan set. Sudah dilakukan Billy Ana langsung saja Ana nambah poin untuk tim Tasik Madu. Kedudukan menjadi 2-4-8. Max point 8. Gagal sebelum dilakukan tadi
oleh Syaiful. Dikira menjadi 9-2-4. Sudah dilakukan anak rezim yang gagal kali ini oleh Sukma. Nambah poin 10-2-4. Anak gagal lagi. Nomor punggung 6 yaitu Norin. 11-2-4. Sudah dilakukan Billy Anak. Hal ini berhasil dan mengakhiri game yang ketiga 25-11. Dengan demikian pertandingan pada malam hari ini dimenangkan oleh Perfot Tasikmalaya.